kitab ini adalah untuk diri saya sendiri sebenarnya, dan tak berani juga saya nak mensyarahkan, dan tak layak nama kitab ni mensyarahkan, rasa macam jauh daripada sempurna. Tetapi berbekalkan dabit-dabit yang kita pelajari daripada masyayikh, antara paling banyak saya mengaji adalah Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki, kitab Ayyuhal Wala, kitab Hidayatul Salikin Fi Suluki Maslakin Muttaqin, kitab Sayyidul Salikin, dan kitab Al-Hikam. Maka banyak membantu dalam proses, kalau nak dikatakan syarah kepada kitab yang sangat barakah ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberi kebaikan yang besar kepada galeri ilmu dan kepada siapapun yang membaca kitab ini, untuk sama-sama kita bermanfaat dengan ilmu yang sangat mahal ini, iaitu ilmu tasawuf yang memantapkan ilmu akidah dan yang memagari ilmu fiqah. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mengumumkan ketibaan Al-Fadil Ustaz dan Div-Div Kehormat untuk masuk ke dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pertama-tamanya kami sebagai wakil pihak penganjur mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir pada program pelancaran dan pengajian kitab Qalbun Salim Syarah Penawar Bagi Hati pada hari ini. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, kita memulakan majlis kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT memberikan kekuatan dan peluang kepada kita untuk hadir pada pengajian. Tambah-tambah kita mengadakan pengajian ini di bulan puasa. Mungkin ada yang kepenatan dan mungkin ada yang keletihan, tapi itu adalah bekalan kepada kita untuk di akhirat kelak. Jadi sebagai membuka majlis kita pada hari ini, saya menjemput Al-Fadil Ustaz Mahathir Jun untuk memberikan sedikit ucap tamu bagi program kita ataupun pengenalan berkaitan dengan kitab Qalbun Salim, yang mana kita akan daurahkan sepanjang pada pagi ini sehingga pada waktu petang. Tafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khairu ma uhayyikum bihi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islam salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan al-fadil Ustaz Hafiz, pengurusi majlis yang saya hormati, Tuan Haji Yusri,
pengarah urusan Galeri Ilmu Seni Rian Berhad yang saya kasihi Al-Fadhil Ustaz Hafiz, pegawai agama Masjid UKM, dif-dif kehormat, para masyayikh, para habaib, tuan-tuan guru, para asatidah, talabatul alam, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pertama sekali kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Taala dapat hadir dalam rangka untuk majlis perasmian kitab terbaru Al-Faqir, iaitu Qalbun Salim, syarah kepada kitab Penawar Bagi Hati, karangan Tuan Guru yang sangat mulia dan sangat barakah, Al-Alimul Allamah Al-Syeikh Abdul Qadir Ibn Abdul Muttalib Al-Indonesi, berasal daripada Indonesia, Al-Mandili, berasal daripada Mandeleng, Al-Makki kerana duduk lama di Makkah. Kitab ini adalah satu kitab yang sangat barakah. Umurnya sudah 60 lebih tahun. Orang kalau umur 60 lebih tahun, itu lebih daripada mature lagi, lebih matang lagi. Sebab biasanya umur 40 tahun itu adalah umur matang. Kenapa kitab ini kita pilih untuk disyarahkan? Satu, kerana kitab ini adalah kitab tasawuf yang paling ringan tetapi sistematik. Kerana dalam perjalanan ilmu tasawuf, tiga akan ditempuhi. Satu, takhalli. Yang kedua, tahalli. Yang ketiga, tajalli. Ternyata kitab ini memberi gambaran cara perjalanan ini dengan menyentuh dua yang awal, iaitu takhalli dengan tahalli. Tidak disebut tajalli di situ. Kenapa? Sebab yang matlub, yang dituntut kepada hamba manusia hanyalah dua itu. Takhalli, kosongkan diri daripada sifat-sifat madhmumah, dan tahalli, menghiasinya dengan sifat-sifat mahmudah. Adapun tajalli itu mauhub, itu adalah pemberian daripada Allah Azza wa Jalla. Maka kerana itu tidak mungkin seseorang untuk membersihkan hatinya kalau tidak ada proses yang sistematik. Syekh Abdul Qadir Ibn Abdul Muttalib Al-Indonesi dalam kitab ini banyak merujuk kepada dua kitab. Satu, kitab Ihya Ulumuddin, dan kitab Minhaju Al-Abidin. Atas dasar itulah kitab ini sangat sesuai untuk zaman moden kita ini, ringkas, mudah tentang tasawuf yang mendasar tetapi sistematik. Itulah sebab antara saya menyusun dan berusaha untuk memberi penerangan terhadap beberapa kalimat dan ibarat untuk kitab yang sangat barakah ini. Ini hanyalah satu muhawalah yang jauh daripada sempurna. Karena itu kepada para masyayikh dan orang yang ahli menjumpai apa-apa yang tidak cocok dengan ilmu tasawuf dalam kitab Qalbun Salim itu, mohon diberitahu kepada saya Al-Faqir dan kepada penerbit kemudiannya nanti, supaya ada amanatul alam. Apa yang saya buat, kitab Qalbun Salim itu footnote di bawahnya itu semua Qalbun Salim. Adapun nas yang asal di atasnya itu, supaya tidak semambul dan tidak keliru. Yang kedua, saya berusaha untuk memurnikan bahasa yang digunakan oleh Syekh Abdul Qadir, yang bahasa asalnya sedikit klasik sesuai dengan zaman beliau. Jadi apa yang saya buat, setiap baris itu sama sahaja maksud dan isinya, tidak lari daripada yang asal, cuma dilembutkan, dilenturkan bahasanya lebih moden. Itu sahaja. Apa yang ditulis oleh beliau sebiji-sebiji, hatta kalau beliau takhrijkan hadis itu, maka yang ada di atas teks yang asal itu, itulah takhrij beliau. Kecuali kalau beliau tidak takhrijkan, maka saya takhrijkan hadis itu di bawah.
Supaya kita tahu mana satu kitab yang asal, mana satu qalbun salim. Kitab ini adalah untuk diri saya sendiri sebenarnya, dan tak berani juga saya nak mensyarahkan, dan tak layak nama kitab ni mensyarahkan, rasa macam jauh daripada sempurna. Tetapi berbekalkan dabit-dabit yang kita pelajari daripada masyayikh, antara paling banyak saya mengaji adalah Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki, kitab Ayyuhal Wala, kitab Hidayatul Salikin Fi Suluki Maslakin Muttaqin, kitab Sayyurus Salikin, dan kitab Al-Hikam. Maka banyak membantu dalam proses, kalau nak dikatakan syarah kepada kitab yang sangat barakah ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberi kebaikan yang besar kepada galeri ilmu dan kepada siapapun yang membaca kitab ini, untuk sama-sama kita bermanfaat dengan ilmu yang sangat mahal ini, iaitu ilmu tasawuf yang memantapkan ilmu aqidah dan yang memagari ilmu fiqah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Mahathir Haji Jun di atas sedikit ucapan dan pengenalan berkaitan dengan kitab yang kita akan daurahkan pada pagi ini. Dan seterusnya saya menjemput wakil bagi pengarah Pusat Islam, Al-Fadhil Ustaz Hafiz, untuk sebagai pegawai Hal Ehwal Islam, Pusat Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, untuk memberikan sedikit ucapan bagi menyempurnakan program kita pada hari ini. Tafadhal Mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Ustaz Mahathir bin Haji Jol, pensyarah daurah kita pada hari ini. Yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Isri bin Yusuf, pengarah urusan Galeri Ilmu Media Group, dan seterusnya hadirin hadirat, muslimin dan muslimat, para asatizah, tuan guru-tuan guru yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat dipertemukan dalam majlis ilmu yang penuh barakah ini. Dan sebelum itu, saya mewakili pengarah Pusat Islam UKM, iaitu Dr. Abdul Rahman Mahmud, yang tidak dapat bersama kita pada pagi ini kerana ada urusan di Pekan Pahang. Saya difahamkan beliau bersama pengurusan UKM menziarahi makam Paduka Sultan Pahang yang baru bangkat baru ini. Dan insyaAllah, sebagai makluman tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan kali pertama kita bekerjasama dengan Aswaja Malaysia dan Geri Ilmu. Dan sebelum ini kita pernah bekerjasama sejak daripada tahun 2018 lagi, pelbagai ilmu, pelbagai majlis ilmu dan daurah yang kita anjurkan seumpama ini. Malahan sebelum ini kita menganjurkan pelbagai program daurah bekerjasama dengan Aswaja dan Geri Ilmu dalam pelbagai kitab dan tajuk. Dan untuk pada hari ini, yang spesialnya pada hari ini, kita buat di dalam bulan Ramadan, iaitu bulan yang penuh barakah, yang diturunkan Al-Quran padanya. Semoga kita mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk itu, marilah sama-sama kita mendoakan sepanjang majlis pelancaran kitab Qalbun Salim, penawar bagi hati pada hari ini. Kita doakan sama-sama majlis ilmu di Masjid UKM ini akan terus subur dan akan terus dianjurkan dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai mengakhiri kalam, saya tidak ingin memanjangkan kalam kerana tuan-tuan pun sudah duduk lama di dalam sejak daripada awal pagi tadi. Dan saya mewakili Pusat Islam UKM sekali lagi memohon ampun dan maaf sekiranya ada terdapat kekurangan sepanjang program ini berlangsung. Dan dengan lafaz bismillah, saya merasmikan majlis pelancaran kitab Qalbun Salim, penawar bagi hati, yang akan disampaikan sebentar lagi oleh yang berbahagia Ustaz Mahathir Jol.
Dengan itu, marilah sama-sama kita membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Hafiz di atas perasmian program kita pada hari ini. Bagi menyempurnakan program perasmian kita pada pagi ini, saya menjemput sekali lagi Ustaz Hafiz, pengawal Hal Ehwal Islam, Pusat Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, Ustaz Muhadir Haji Jul dan Tuan Haji Muhammad Yusri bin Muhammad Yusuf untuk menyempurnakan simbolik perasmian pada pagi ini. Tafadhal. Seterusnya dijemput Tuan Haji Muhammad Yusri bin Muhammad Yusuf, Pengarah Urusan Galeri Ilmu Media Group, untuk menyampaikan buku-buku terbitan Galeri Ilmu kepada pengerusi Masjid UKM yang diwakili oleh Ustaz Hafiz sebagai pegawai Hal Ehwal Islam yang akan digunakan di perpustakaan Masjid UKM. Dipersilakan. Ramadan kali ini, Galeri Ilmu banyak menginfakkan buku ke pelbagai tempat untuk kegunaan bersama. Difahamkan lebih 20 buku telah diagihkan dan diinfakkan di pelbagai tempat. Kita doakan Galeri Ilmu terus maju dalam usaha menerbitkan buku-buku Islamik untuk panduan umat Islam sekalian. Dengan tamatnya penyerahan cenderamata oleh pengarah Galeri Ilmu, maka setakat itu sahaja program untuk pelancaran kitab pada pagi ini, dan insyaAllah kita akan meneruskan untuk pengajian kita kitab Qalbu Salim bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Mahdi Jun. Tafadhal, masykur. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Untuk sama-sama kita baca kitab Penawar Bagi Hati berserta dengan Qalbun Salim. Mudah-mudahan ada keberkatannya, insyaAllah. Kita akan usahakan sampai mana pun, sampai petang ini insyaAllah. Asalnya saya nak guna slide, tapi slide itu dalam perjalanan sekarang. Jadi sampai saja slide nanti, komputer saya, kita akan tukar daripada baca sebegini tengok slide. Saya sudah sediakan slide dan agak melengkapi juga, dan kita harap dapat tajuk kita boleh bicarakan. Sebab kalau kita baca sebegini memang sedikit lambat sedikit, sebab kita baca cuma satu hari sahaja. Ala kulli hal, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat muqaddimah muallif muka surat XI, muka surat 11 XI, yang akan bantu nanti Syukri. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Syukri akan baca matan, Ustaz akan baca syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fi daril 'ilmi. Bismillahirrahmanirrahim.
setiap penulis kita yang punya method talaqqi selalunya akan tulis dahulu Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kerana beramal dengan apa yang disebut dalam hadis Nabi SAW, kullu amalin dibalin la yubda'u bi bismillahi fahuwa aqta' wa fi riwayatin fahuwa abram wa fi riwayatin fahuwa ajzam. Mana-mana amalan yang baik tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ia terpotong, ia rompong, ia tempang. Bermaksud qillatul barakah, kurang barakahnya. Bukan tidak sah, tetapi kurang barakahnya. Begitulah dalam amalan solat, baca Quran dan yang lain-lain. Tidak baca basmalah sah, tetapi kuranglah barakahnya. Sebab itu, setiap daripada pengarang akan memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kerana mencontohi Al-Quranul Karim. 6,660 ayat riwayat, 6,236 riwayat. Ayat yang pertama itu adalah ayat Bismillahirrahmanirrahim kalau mengikut mazhab kita Asy-Syafi'i. Sebab ia wahwas sab'ul mathani, itulah ayat yang diulang-ulang. Ternyata Bismillahirrahmanirrahim mengikut pendapat Imam Syafi'i termasuk di dalam suratul Fatihah. Maka mengikut Al-Quran dengan mengikut Nabi itu sudah cukup. Kerana disebut oleh ulama, fatashabbahu fa illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Maka hendaklah kamu bertashabbuh dengan orang yang mulia walaupun kamu tidak seperti mereka. Mengikuti orang yang mulia adalah suatu kejayaan. Al-Quran lebih daripada mulia lagi. Rasulullah SAW lebih daripada insan, malah insan yang paling mulia ala itlaq. Dan pada muka surat apa ni, tak pandai nak sebut, XVIII, ha? Muka surat 15, ha? Apa? XVIII, ha, 3I, 18, muka surat 18. Kita ijazahkan siapa yang hadir dan mengikuti kuliah kita ini. Mari kita lihat VXVIII, muka surat 18. Amalan membaca 786 kali basmalah. Ikut saya dulu, saya baca dulu kemudian ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini amalan para ulama mengatakan untuk hajat yang sangat perlu hendaklah membacanya 7 hari berturut-turut dengan bilangan tersebut. Bermakna kalau ada hajat yang besar hari ini kita khatamkan daripada subuh sehingga subuh esok, tak semestinya sekaligus. Yang penting daripada subuh ni, ni dah subuh dah lepas kan, ha, sampai sebelum subuh esok khatamkan 786 kali. Ijazah yang kedua, nombor 3 itu. Antara amalan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Tahir Sunbul dengan niat supaya Allah Subhanahu wa taala menunaikan hajat yang besar, iaitu membaca doa ini sebanyak 786 kali. Apakah ini yang sama? Jawabnya tidak. Khatamkan dulu Bismillahirrahmanirrahim yang pertama tadi sebab dia mudah. Yang ini agak panjang. Ikut saya, nah. Allahumma anta laha. Ketika sebut laha, masukkan niat kita. Apa niat kita? Walau azumat farrijha. Ketika sebut ha, apa niat kita? Nah, dua kali kita masuk niat. Bifadli Bismillahirrahmanirrahim. Baik, amalan kedua lain, amalan ketiga lain. Saya syorkan buat dulu amalan yang kedua. Sekaligus amal boleh, tapi syaratnya
Amalan yang kedua, tak boleh tidak kena khatam setiap hari 786 kali. Adapun amalan yang ketiga ini, tak semestinya khatam satu hari. Boleh ambil beberapa hari, yang penting jumlahnya 786. Tapi yang nombor dua tadi itu, mesti dikhatam setiap hari 786. Boleh dibezakan? Naam. Kenapa 786? Jawapannya pada catatan. 786 itu Bismillahirrahmanirrahim, kalau diletak pada hitungan al-jummal yang disebut hisabul jummal, bernilai 786. Saya letakkan dekat situ alif, ba, jim, dal, ha, waw, zai, ha. Ana untuk kita rujukkan kita. Naam, tafadhal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang menjadikan ia untuk jadi Allah ada jin dan manusia supaya mengerjakan mereka itu akan ibadah. Dan yang sangat mengetahui ia akan yang tersembunyi di dalam dada dan segala mata kanan. Dan lagi akan bertanya ia daripada pendengar dan penglihat dan hati dan lainnya pada hari kiamat. Dan selawat dan salam adalah keduanya bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dibangkitkan kepada sekalian Adam kerana rahmat yang bersabda ia berkata bahawasanya Allah SWT tiada memilih ia kepada rupa kamu dan tetapi memilih ia kepada segala hati kamu. Dan segala atas sekalian keluarganya dan sahabatnya yang membersihkan mereka itu atas segala hati mereka itu daripada sifat kecelaan dan menghiasi mereka itu akan dia dengan perangai yang baik dan sifat terpuji. Bila kita baca muqaddimah ini, maka ini namanya bara'atul istihlal. Muka surat tak pandai juga nak sebutnya. XXVIII. Apa itu? 28. Footnote nombor 21. Ini namanya bara'atul istihlal. Inilah dia seni dalam menulis. Bila ditulis mukaddimah bukan main sebarang. Orang yang tahu, dia dah tahu, oh, orang ini cerita bab hadis, orang ini nak cerita tentang fiqah, orang ini nak cerita tentang tafsir. Ini membersihkan hati, itu namanya takhalli. Menghiasinya, itu namanya tahalli. Segera kita faham, ini perbahasan ilmu tasawuf. Itulah dia seni dalam menulis kitab. Nah, jadi ini kita baca mukaddimah tanpa diubah sekalipun. Ini adalah mukaddimah asal yang saya kekalkan supaya kita tahu apa isi hati, bahasa hati Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Naam. Amma ba'du, adapun selepas itu. Footnote 22. Iaitu selepas pengarang kitab mengambil berkat, tu namanya tabarrukan, dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, memuji Allah Azza wa Jalla, bersalawat dan salam ke atas Nabi, keluarga baginda dan para sahabat, barulah pengarang Syekh Abdul Qadir Al-Mandili memulakan penulisannya. Begitulah beradabnya Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam menulis kitab. Yang ini jarang diraikan oleh penulis-penulis moden. Nah, yang disebut Amma Ba'du itu. Sebahagian guru kita kalau syarah, Masya Allah, setengah jam. Amma ba'du, guru kami syarah setengah jam. Nah, saya tidak berniat kerana kita akan baca sebanyak-banyaknya hari ini. Nah, baik, fadhal. Maka ini sebuah kitab yang kecil pada permulaan ilmu tasawuf. Nah, beliau sendiri yang sebut ini kitab yang kecil permulaan. Nah, walhal barangkali bagi mereka permulaan, bagi kita sudah pertengahan. Mungkin bagi orang yang bukan bidangnya dah kata ini mungkin dah agak berat. Nah, tapi kalau kita lihat dengan saksama dengan neraca ilmu, ia memang sangat mudah difahami dan perbahasannya tidak sangat mendalam. Sesuai untuk orang yang nak kenal apa itu ilmu tasawuf dan terus amal kitab ini. Berapa ramai orang yang sudah jadi orang soleh, orang baik mengamalkannya dan nak bagi tahu ilmu tasawuf itu bukan ilmu yang patut ditakutkan dan patut dimusuhi. Sehingga orang yang memusuhinya
maka orang itulah musuh sebenarnya. Sebab ini ilmu untuk menyuci diri, kenapa harus ditakuti? Nah, menakuti, takut tentangnya kerana kejahilan. An-nasu a'da'un bima jahilu. Manusia itu selalu jadi musuh pada apa yang dia tidak tahu. Naam. Hamba ini bukan dia berada peringatan bagi hamba sendiri dan bagi sekarang saudara-saudara yang faham belajar. Ah, ini bahasa tawaduk daripada seorang syekh yang sangat alim. Naam, hamba di sini bukan hamba sahaya. Ini bahasa al-faqir, maksudnya hamba al-abdu, iaitu merasakan dirinya tidak ada apa-apa. Naam. Dan hamba namakan akan dia dengan penawar bagi hati pada menerangkan barang yang wajib dibersihkan daripadanya dan dinasi dengan dia akan segala hati. Itulah uniknya kitab orang zaman dulu. Dia penuh dengan nagmah dan seni. Nah, nak baca kitab ini dia kena tarik nafas panjang dulu. Sebab nama kitab tu panjang. Penawar bagi hati pada menerangkan barang yang wajib dibersihkan daripadanya dan dihiasi dengan dia akan segala hati. Nah, itu nama kitab itu. Tapi dikenal dengan penawar bagi hati. Kadang-kadang dikenal dengan apa? Penawar saja. Nah, itulah uniknya kitab zaman dulu. Zaman sekarang tak meraihkan sangat perkara ini sebab orang sekarang nak cepat, straight to the point. Nah, 50 persoalan agama selesai. Kalau orang zaman dulu, secuah matahari bagi menjawab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, kan belakang-belakang itu. Satu kitab yang tidak terlalu mendalam, tidak terlalu ringan dalam bab fiqah. Idaman penuntut bagi menghuraikan yang kusut. Nah, tengok bunyi belakang tu. Samalah juga kitab Sabilal boleh baca. Sabilul boleh, Sabilil boleh. Sabilal muhtadin littafaqquh fi amriddin. Nah, belakang tu. Seni menulis ataupun meletakkan tajuk. Orang dulu nak letak tajuk istikharah dulu. Nah, sekarang tak sangat. Sebab orang tak nak berbunga-bunga sekarang. Nak cerita apa sebenarnya? Lagu tu. Nah, Bara'atul Istihlal pun tak tahu. Itulah sedikit demi sedikit. Kita lah orang muda-muda sebegini untuk kekalkan itu walaupun penulisan kita moden. Naam. Kita Matla'al Bahrain itu sangat terkenal. Tapi bukan di situ saja nama kitab tu. Matla'al Bahrain fi Majma'al Bahrain. Begitulah uniknya orang zaman dulu menulis kitab. Orang Arab masih kekalkan sampai sekarang. Naam. Dan hamba sebut di dalamnya ada satu pendahuluan dan tiga kitab. Saya tidak syarahkan yang ringan ya, yang kita masuk sulbul maudhu' nanti. Naam. Dan akan Allah SWT jua hamba mohonkan bahawa memberi maafat ia dengan ini kitab bagi hamba sendiri dan bagi sekalian pembacanya. Itu tawaduknya beliau. Biar memanfaat untuk diri sendiri dahulu. Masya Allah, walaupun beliau tu siapa tak kenal? Alim. Beliau disebut bukan saja alim tapi al-allamah. Al-allamah tu sirah mubalaghah. Alim yang alim. Al-allamah yang tersangat alim tu sirah mubalaghah. Naam. Dan bahawa menjadikan ia agar dia ikhlas semata-mata menuntut keredoannya kerana bahawasanya ia sangat kuasa atas setiap-tiap sesuatu. Yang menghibur Syekh tu beliau tak berubah, saya yang berubah sesuai sangat lama. Naam. Yang menghibur Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi kerana beliau orang Indonesia. Al-Mandili kerana beliau berketurunan Mandailing. Al-Makki kerana beliau duduk lama di Makkah. Tidak boleh menasabkan nama kita dengan sesuatu tempat ataupun negeri sebarang-barang, tak boleh. Contoh kita pergi Mesir dalam 3 minggu. Kita pun seronok nak buh nama Al-Masri, tak boleh. Sebab dia ada kaedah dia. Kaedah dia man sakana baladan arba'a sinin yasihhu ayun saba ilaihi. Siapa yang duduk di negeri itu 4 tahun, tapi mesti 4 tahun hijrah. 1 tahun Masehi sama dengan 360 hari atau 365 hari. Tahun Hijriah
354 hari 8 jam 8 minit. Ha, darab dengan 4 cukup barulah boleh dinasabkan dengan tempat yang tadi tu. Ha. Khuaidim. Khuaidim itu isim tasghir. Patut-patut letak khadim. Khadim itu pun sudah kadam, kata kita kadam-kadam. Asalnya khadam. Ha. Ditasghirkan lagi khuaidim. Ah, ha. Itu bahasa apa tu? Bahasa tawaduk. Naam. Talabah ni asal kataan dia talibun, talibani, talibuna ataupun tulab. Naam. Asy-Syarif di kawasan Makkah. Naam. Makkah Al-Mukarramah pada tanggal 7 bulan, pada tanggal 7 bulan Rajab tahun 1378 Hijrah. Sekarang tolak berapa? 1440, 62 tahun, mendekati umur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan barakah ya, mudah-mudahan. Nu namanya apa ni? Tafaul. Namanya tafaul. Sekali lagi, yang ini jarang kita tahu. Orang zaman dahulu kalau dia buat tiang masjid bukan main letak lagu tu je, tak. Tapi kadang-kadang tiang tu bila kita kira 13 tiang tu, main mana ganjil? Ah, itu sebenarnya tafaul. Tafaul ni ambil barakah sebab rukun solat ada berapa? 13. Itu muktamad dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kadang-kadang kita tengok manara dia 5. Ah, kenapa? Bukan saja 5 sebab I like 5 everyone, bukan macam tu. 5 tu apa? Rukun Islam. Bukan sebarang tu. Ha. Tingkap kita tengok, Masya Allah, berapa tingkapnya itu? Ha? 6 yang besar lah. Pintu ataupun 6. Kenapa? Itu adalah rukun iman. Ha, tu Masya Allah zaman dulu. Tu namanya tafa'ul. Tafa'ul ambil barakah. Naam. Fadal. Ilmu tasawuf adalah satu ilmu untuk mengenal sifat-sifat hati atau keadaan jiwa ahwal an-nafs, sama ada yang pertama sifat yang terpuji yakni mahmudah seperti merendah diri yakni tawaduk dan sabar, atau sifat yang tercela mazmumah seperti dengki iaitu hasad dan memasangkan diri yakni takabbur. Nah, itu dia, itulah inti mengaji tasawuf. Apa intinya? Hati. Kemudian mengenal sifat-sifat hati. Apa dia? Mengenal sifat-sifat yang tercela, madhmumah, supaya dihindari. Mengenal sifat-sifat yang baik supaya dihiasi. Nah, begitu. Penting. Sebab itu kita mengaji sifat 20, ada sifat wajib, ada sifat mustahil. Kenapa mengaji sifat mustahil? Untuk dihindari. Kenapa mengaji sifat wajib? Untuk diimani. Sama juga dengan solat. Perkara rukun solat, syarat sah, syarat wajib dan sebagainya. Tapi jangan lupa mengaji juga kita pun perkara-perkara yang membatalkan solat. Kenapa? Jangan dibuat. Kalau dibuat, batal puasa. Ha, batal solat. Begitu juga puasa, haji, umrah dan sebagainya. Ah, tu nah, sebab kita kena belajar juga benda itu supaya jangan dibuat. Tahu ini hasad luang, jangan berakhlak dengannya. Tahu ini ujub buang, sebab dia akan mengotori hati. Sebab inilah jawapan kepada orang yang berzikir ribuan kali, haji umrah banyak kali, tapi hati rasa tak sedap, belum lagi tenang. Dalam beramal belum ada zauqi, belum rasa sedap. Sebab apa? Hatinya kotor. Walhal ribu-ribu kali zikirnya, sedekah Masya Allah, buat amal baik Masya Allah, tapi hati belum lagi bersih. Itu ya. Nah, yang kedua, kebaikan mempelajari Al-Qasawuf. Ia dapat mendorong hati supaya hanya ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat menghiasinya dengan hanya melihat kebesaran Allah SWT, Tuhan sekalian alam. Sebab itu ilmu ini
nisbah kepada ilmu tauhid, memantapkan tauhid. Setelah kita tahu tauhid, mengenal Allah melalui ilmu Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu ta'anil hawadif, sekali dengan ta'alluqnya tanjizi suluhi qabdah, itu mengenal Allah melalui ilmu. Belum cukup lagi tu, tapi tu mesti ada, foundation tu mesti ada. Kalau orang kata ini ilmu kulit saja, tak. Nak buka nak dapat santan memang daripada daripada nyok, tapi nyok tu nak kena buka kulit dulu. Nah, begitu. Siapa yang neglect ilmu sifat 20 itu tanda kezaliman pada dirinya sendiri. Memang benar, mengenal Allah tidak cukup dengan ilmu. Sebab itu mengenal Allah dengan Allah, dengan izin daripada Allah. Ada orang mengaji sifat 20 tak kenal juga Allah. Nah, kerana itu dibantu. Sifat 20 ini mengenal Allah dengan ilmu, tapi belum tentu ada rasa sifat. Nah, supaya rasa keberadaan Allah itu dengan ilmu tasawuf, sebab ia berasanya dengan hati, ilmu dengan akal. Kan ilmu tasawuf kita mengaji semua tu, kita tahu tu Allah wujud kita baqa dan seterusnya. Masya Allah, kita tahu ta'aluk-ta'aluknya kita tahu. Tapi belum rasa, cetuskan rasa itu dengan foundation ilmu. Nah, tapi perlu ada rasa. Rasa itu datang daripada ilmu tasawuf. Sebab itu ilmu tasawuf memantapkan tauhid. Tapi dalam bab fiqah, memagari fiqah. Orang itu puasa, puasa. Masya Allah, dia tidak buat perkara yang membatalkan puasa, tapi dia mengumpat. Dia menceritakan iban orang batal puasanya dari segi zahir tak, tetapi batal pahala puasanya. Nah, maksudnya dia tidak pagari. Dia buat amal tapi dihasad dengan orang. Tak batal tapi pahalanya dimakan. Seperti api memakan kayu-kayu yang kering. Innal hasadah ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatala. Apa jadinya? Rugi sahaja. Sebab itu pagari. Mohon maaf sahaja, kita teringin nak makan sayur sawi, tabur benih, watering, bagi air dengan baja, growing up, Masya Allah. Sudah sampai waktu untuk kita ambil, untuk dibuat sayur sawi, maaf, datang yang kaki pendek tu. Ya, yang kaki pendek tu. Ha. Boleh sebut tak bulan Ramadan ni? Tak apa-apa nak sebut lah. Sebab kita nak masuk 20 yang terakhir ni kan. Takut payah nak dapat Lailatul Qadar. Sebut saja benda tu ya. Tapi kita sebutlah bahasa Arab tak apa. Khinzir. Khinzir. Ha? Dilanyeknya, dilajaknya habis. Tak, kita tunggu 3-4 bulan tadi tu. Kenapa tidak dipagari? Pagari dia. Itulah dia tujuan ilmu tasawuf. Tolong babitnya. Apa dia? Memantapkan tauhid, memagari fiqah. Ulang balik, memantapkan tauhid, memagari fiqah. Ha, kalau tidak, orang itu solat ya gitu saja, 2 rakaat, 6 tarawih, 8 20, khair. Yes, I have done it, I did it. Apa yang didik di situ tu? Walhal kita nak rasa zauqi ketika solat. Ha. Sebab itu Imam Syafi'i pesan, faqihan wa sufiyan fa kun laysa wahida wa inni wa haqqullahi iyyaka ansahu fa dhalika qasin lam yadhu qalbuhu tuqa wa hadha jahulun kayfa al-jahl yasluhu. Menjadi orang faqih, jadi juga orang sufi. Aku menasihatimu dengan nama Allah. Kenapa? Kalau hanya fiqah, lam yaduq qalbuhu tuqa. Dia tahu qas, ini halai, haram, batai, sah, tapi lam yaduq qalbuhu tuqa. Tak rasa sedap ketika beramal. Tapi orang yang hanya mendakwa tasawuf tapi tidak tahu hukum hakam, orang jahil. Kaifatul jahli yasluhu. Bagaimana orang jahil nak mengislah?
tak tahu dia. Sembahyang pun mungkin batal sebab dia tak tahu hukum hakam. Ha. Faman bighairi ilmin ya'malu fa'amaluhu maghdudatun la tuqbalu. Siapa yang beramal tanpa dengan ilmu, amalan ditolak, tidak diterima oleh Allah, kata Al-Imam Ibn Ruslan dalam kitabnya Az-Zubat. Naam. Yang ketiga, tumpuan pengerjaannya. Ilmu tasawuf menyebutkan tentang hati yang mempunyai sifat yang pelbagai. Hati, sebab hati itu raja kepada anggota. Hah, kalau kita tak jaga raja, kan dikapcap negeri kita nanti, walaupun kita hidup aman makmur. Sebab itu pentingnya raja. Kuasai raja itu, kita akan kuasai rakyat. Ini kuasai hati, akan kuasai anggota yang lain. Naam. Yang keempat, hukum mempelajari ilmu tasawuf. Pelajaran ilmu tasawuf adalah fardhu ain, yakni wajib ke atas orang yang berakal, yakni akil, dan sudah sampai umur, yakni baligh. Ahsan. Kita sebut baligh, jangan sebut baligh. Nah, sebut baligh, jangan sebut baligh. Beza baligh sampai umur. Umur apa? Umur taklif. Inilah yang dalam kaedah disebut manatut taklif. Manatut at-taklif. Tempat taklifnya, kenapa orang itu kena taklif? Sebab baligh. Selagi dia tak baligh, dia tak kena taklif. Walaupun dia berakal, dia tidak baligh. Apa maksud baligh? Baligh, baligh, kata orang. Apa maksud baligh? Baligh itu sampai umur, sampai umur kena taklif. Macam mana nak tahu? Tiga alamat. Dalam kitab Safinatul Najah Al-Habib Salim Ibn Sumair Al-Hadrami, beliau sebut alamatul bulughi thalathun. Ada tiga tanda baligh untuk lelaki dengan perempuan bermimpi pada malamnya. Mimpi benda tu. Hari ini kita sekat-sekat sikit perkataannya sebab kita dah nak masuk 10 yang akhir ni. Malam ini malam ganjil. Ah, masya Allah, masya Allah. Sampai dah beg saya nak. Ustazah, tu cakap balik. Tu balik. Barakallahu fiik Zahid. Masya Allah. Izinkan saya sekejap. Sebenarnya saya lupa ini tadi. Jarang saya lupa. Hari ini saya lupa. Apakah tanda sesuatu malam ni? Saya jarang lupa. Saya dah daurah ini hampir ratusan. Kali ini saya lupa. Tak faham. Mohon maaf, izinkan sekejap. Begitulah tadi, baca syarah, baca syarah. Kerana saya melihat kita hanya satu hari di hari ini, jadi yang kita nak khatam ni berapa ratus muka surat ni? Masya Allah, hampir 600 muka surat. Takut nanti ada yang muntah hijau. Jadi kerana itu malam tadi saya berusaha untuk meringkaskan tajuk-tajuk ini, tapi memang melengkapi tajuk setakat yang saya dapat buat sekarang. Itu yang saya nak guna juga tunjuk ini, sebab biar banyak tajuk kita bincangkan hari ini. Kalau baca macam tadi itu syukri, alhamdulillah santa, tapi yang itu masya Allah, jangan-jangan mukaddimah saja sampai zuhur hari ini. Itu pun saya banyak sabar ni. Tuan-tuan, bukan saja peserta yang kena sabar, pensyarah, yang mensyarah pun kena sabar. Banyak benda saya tak syarah hari ini. Asal galat. Bismillah saja itu patut setengah jam saya syarah tadi. Bismillah saja. Kalau saya nak pederai sejam boleh. Nah, tapi sabar nak buat jana. Nah, kerana itu sat lagi kita boleh tengok kat sini sat lagi. Satu je kan sat.
Alhamdulillah, masya Allah, masya Allah. Tak pernah saya lupa. Hari ini saya lupa. Baik, kita baca mukaddimah, kita sambungkan. Lepas tu nanti sama-sama kita tengok kat sini pula. Sama-sama ya. Boleh ditutup nanti Ustaz Hafiz. Lampu nanti lah. Baik, kita khatamkan dulu sekejap mukaddimah ni. Kemudian nanti sama-sama, barangkali Bang Haji kalau perlu di sini, kalau perlu kita injak sebelah ni lah, bagi nampak kan. Sebab dia satu tu, tu cantik tu, masya Allah. Baik, mari kita khatam dulu. Syukri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang kelima, sungguh rujukan. Rujukan ilmu tasawuf adalah Al-Quran yang mulia dan hadis Nabi SAW. No doubt. Kalau orang tahu betul, ia bersumberkan daripada sumber yang sangat konkret. Apa dia? Quran dan hadis. Sebab itu jangan ditengok tasawuf yang dalam YouTube dan yang kadang-kadang kita pun tak dapat gambaran yang sebenar. Tasawuf yang sebenar adalah kembali pada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, ilmu ini dipanggil ilmu tasawuf. Nah, nanti kita akan baca satu-satu di situ. Baik. Sekilas sahaja. Ini Ustaz. Maaf. Kalau boleh mengaji pakai kitab ya, sebab tasawuf ni dia banyak nota yang kena dobit. Kena ada kitab lah. Baik. Dari mana asal perkataan tasawuf? Sedikit kita bincangkan. Saya pun tak ada nak menulis ya. Ada ulama katakan tasawuf itu berasal dari perkataan safa. Safa'un. Safa'alif hamzah. Safa'un. Safa'un itu berasal dari perkataan safi, iaitu safi, iaitu lembut, bersih, jernih, tulus, kudus. Safa'ul qalbi, hati yang bersih, hati yang jernih. Nah, dari segi makna betul, tapi dari segi bahasa kurang tepat. Sebab orang yang hatinya bersih, kalau merujuk perkataan safa, orang hati yang bersih akan dipanggil safaiyun. Sebab safaun, safaiyun. Walhal kita nak ambil perkataan sufi. Maka dari segi makna betul, tapi dari segi bahasa kurang tepat. Kita bukan nak cerita boleh tak boleh tak, semua boleh. Ini perbahasan ulama sahaja. Barakallahu fiik. Sini. Sini doa. Itu bahasa yang pertama, safa'un. Nah, dari segi makna sahih, tapi dari segi bahasa kurang tepat. Satu. Yang kedua, sebahagian ulama menisbahkan sufi ataupun tasawuf dengan suffah. Suffah. Apa dia suffah? Satu sudut yang Nabi khususkan untuk orang-orang muhajirin yang tidak ada saudara mara, qarabah di bumi Madinah. Kerana mereka itu orang muhajirin, lalu nak tinggal kat mana? Nabi santuni mereka di satu sudut di belakang Masjid Nabawi, namanya Suffah. Nah, sekali lagi, kenapa disebut tasawuf kembali pada Suffah? Sebab orang sufi, orang Suffah ni, ahli Suffah antaranya Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyiduna Abu Dhar Al-Ghifari, Sayyiduna Salman Al-Farisi, Sayyiduna
Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lain-lain, sahabat-sahabat yang duduk dekat Suffah, hati mereka bening sekali. Siapapun mereka kawan, siapapun mereka kawan, tidak ada perasaan hasad dengki. Sebab mereka memang orang yang duduk di situ sebagai, dianggap sebagai orang asing, berkawan dengan siapapun. Jadi karena itu dikatakan Sufi itu mengambil sifat kekawanan mereka itu, rapatnya persahabatan mereka itu, bening hati kepada yang lain. Dan mereka itu sangat sederhana hidupnya. Mereka tidak berniaga, difinance oleh Nabi. Kalau bak makan malam-malam, Nabi akan bagi tahu, kamu 5 orang di rumah Sayyidina Abu Bakar, kamu 4 orang rumah Sayyidina Umar, kamu 3 orang rumah Sayyidina Uthman contoh. Nah, ha? Ha, yang lebih tak ada siapa. Amin, ha, rumah saya. Ha, begitulah rotationnya begitu. Naam. Jadi kerana itu mereka sangat bening fikiran, bening hatinya, tidak ada hasad dengki dan sebagainya. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehlah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa habis. Pada akhirnya. Jadi macam mana kita ni sebelah ni hadirin, kalau kita boleh pergi kat sini sangat elok sekali. Nah, silakan. Kita pindah dulu. Kita boleh juga.